jaga diri sebelum hatiku elo elo. Oh, elo elo, yeah, elo elo. Oh, elo elo, Mama bagi tahu papa pasal kita jumpa ni. Eh. Kenapa pula? Eh. Mama peninglah dengan anak mama ni. Kamal lagi pening, Ma. Apa yang mama rancang pasal kehidupan Kamal ni? Mama rasa betul ke? Kamal, kita tak tahu kehidupan masa depan kita tu macam mana. Hmm? Tak. Sekarang ni Kamal ni kenapa? Cuba terus terang dengan mama. Ini semua pasal life Kamal, Mama. Mama tengok, Kamal dah hidup dengan Rina dah sebulan dah. Tapi Kamal sendiri tak tahu apa yang Kamal buat ni semua betul ke tidak? Ke tidak? Ke betul? Betul? Tak faham, Mama? Okey. So, sekarang ni apa yang Kamal rasa? Confused. Kamal rasa sekarang ni sangat-sangat confused, Ma. Kamal confused di antara diri Kamal sendiri dan seorang suami. Mama pun tak sangka benda ni jadi kat Kamal. Tapi Kamal kena ingat, benda ni dah jadi. Papa yang buat keputusan, Kamal pun dah setuju kan? Ya, memang Kamal setuju. Tapi Mama pun tahu kan? Apa yang jadi semua ni laju sangat, Ma. Kamal tak boleh nak fikir banyak-banyak, tak boleh nak cakap apa. Apa niat Kamal adalah jaga nama baik keluarga. Itu je. Mama tahu. Anak Mama ni baik. Ni budak ni. Kamal, dalam hal ni Mama tak boleh salahkan sesiapa pun. Cuma Mama boleh berdoa Kamal dengan Rina boleh hidup bahagia. Kamal, Kamal kena kuat. Fikir secara matang. Kamal tu dah jadi suami. Ingat, suami tu ketua keluarga. Faham? Ani. Lagi satu. Make sure yang Rina ikut short holiday kita. Nanti masa tu mungkin Kamal dengan Rina boleh bincang elok-elok. Rina boleh berubah. So you all boleh hidup bahagia. Mama pun happy, papa pun happy. Okey. We'll see. Eh, jangan ada we'll see. Kenalah usaha. Ingat tak dulu bagaimana kita memulakan kisah kita. Kita sama tak suka sama. Bercanggah segala cara. Perlahan kita suka sama suka. Mula rasa rindu dan segala. Kita bagaikan kembar tak serupa. Kesini sana bersama. Ku mahu semula. Mahukan kita
pasti reda. Hey, yeah, 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 yo. Sweet sugar honey, cuba kau mengerti caraku lataku yang begini. Aku bukan seorang yang lupa diri, status single ku dah lama mati. Hey lady, kan ku celebrity, anggapan negatif mudah ku lali. Segala yang dicari di nanti hanyalah Nike dan Gucci. Bukan caraku begitu mengganggu emosi dirimu, menggoreskan hatimu dan memerahkan mata putihmu. Tiara, aku kini pasrah, hidupku tanpa arah. Ku bertemankan Laila, tutupi semua luka. Bayang-bayang menjelma, aku pun terkesima. Malam merantak mutiara, karang warga si cinta. Di malam gelap gelita, susu tubuh jelita. Kau bagai seorang juwita, minda kita serupa. Ku mahu dirimu semula, maukan kita bersama. Jangan pergi kemana-mana, ego kita pastikan reda. Ku mahu dirimu semula, maukan kita bersama. Kadang-kadang dapat short vacation macam ni pun best gak? Rasa macam honeymoon. Orang honeymoon mana ada parents ikut sama? Alah ni kira pre-honeymoon lah. Lepas exam nanti kita pergi honeymoon betul. Cakap je nak gimana. Eh, sekarang ni, I tak nak email message, I nak you tukar baju sekarang. You dengar tak? Dengar tak? Apa? Ombak dah panggil. Come on, come on. Okay, tak boleh lewat. Cepat tukar you. Oh, kau terus nak shoot aku ni apa hal? Rina ajak aku. Aku join lah konvoi ni. Apa masalah kau? Hey, aku geli lah dengan alasan bodoh kau ni. Kau tak payah nak belagak bodoh dengan aku. Aku tahu pangan kau. Eh, aku malas nak layan kau. Biar aku layan Rina. Apa ni? Kena gila kah? Kau ni memang gila kah? Tak apa-apa nak bersorak.
Eh, Kamal, apa semua ni? Yang pasti nak buat kecoh kat sini, you punya bilik je lah. You tu kenapa? Ha? You tak nampak ke? Laki tu, jantan tu nak rosakkan holiday kita, tak nampak? Eh, sejak bila diorang nak rosakkan holiday kita? Diorang datang sini nak lepak dengan I lah. I ajak. Eh, okey. Ini masalah you. Buat semua benda tak bincang langsung dengan I. Kalau you lupa, I ingatkan you. I husband you. Faham? Eh, sudahlah. Baru sekarang you nak cakap pasal suami ke? Eh, you ingat I heran ke? Eh, tolonglah Kamal. You tak tengok apa jadi kat kita ni? Kita kahwin pun kahwin koboi tau. Tangkap muat. And from day one, you tak rasa ke semua benda ni jadi pasal apa? Ha? And kita pun dah janji kan kita nak ada space sendiri. So, kenapa you nak mengikir sekarang ni? Eh, please lah. Jadi dengan anak kita. Ha? Risiko yang kita ambil dah makan diri kita balik. Papa, ini ke idea Papa yang bijak sangat, Pak? Puan, ni, MB wife, sabar, relax. Kami akan cuba cari plan baru. Saya tengok, macam saya tengok tak serius sangatlah. Ha? Macam ni? You kata tak serius? Dah sampai bertumbuk tau. Nak tunggu yang macam mana yang you kata serius? Cepat cakap. Acin, I rasa ni dah serius. Kita kena buat something untuk mereka. Betul tak? Kamal dengan Rina tu muda lagi. Daripada awal lagi, Mama tak setuju, Pak. Bila korang berdua ni beria-ia sangat. Kadang-kadang, terfikir juga otak ni. Tentang korang ni sengaja nak lepas tanggungjawab hal anak-anak, kan? Ma, relax lah, Ma. Orang ramai tengok, Ma. Kita tak silap pergi holiday bukan nak bertekak tu, Ma. Papa tahu yang Mama marah kat Papa. Okey? Papa pun tak ada salah kat situ juga. Tapi sekarang ni, kalau kita nak meluin jari nak cari kesalahan sesiapa, tak guna. Masalah takkan selesai tau. Okey, siapa ada idea lain? Ha? Siapa ada cadangan lain? Cepat. Jadi, Jo? Mama. Langsung dengan I. Kalau you lupa, I ingatkan you. I husband you. Faham? Eh, sudahlah. Baru sekarang you nak cakap pasal suami ke? Eh, you ingat I heran ke?
Eh, tolonglah Kamal. You tak tengok apa jadi kat kita ni? Kita kahwin pun kahwin koboi tau. Tangkap muat. And from day one, you tak rasa ke semua benda ni jadi pasal apa? Huh? And kita pun dah janji kan kita nak ada space sendiri. So, kenapa you nak angkit sekarang ni? Eh, please lah. Dah lah Mal, aku tengok dalam hal ni kan, si Daniel tu ada permainan dia sikit lah. Dia nak main dengan kau. Tapi permainan yang macam mana aku tak pasti. Betul Mal. Ni, kalau ingatkan, daripada dulu lagi memang dia berbulu dengan kau. Kau ingat tak kes Maria, budak SM2 tu? Ha? Kes Alang juga. Itu aku fikir. Tapi si Rina ni, aku rasa dia ni sengaja jadikan aku scapegoat dia, kata tak? Untuk kenakan bapak dia. Ha, aku fikir macam tu. Ha, betul juga. Dan kau bersemuka je dengan Rina tu. Tanya dia betul-betul. Kau suami dia apa? Mal, benda ni jangan simpan lama-lama, Mal. Luka kecil, lama-lama jadi besar, jadi cancel, Mal. Usah kau nanti. Kita dah hal kau? Belum lagi. Aku balik dah tidur dah. Nak cerita macam mana? Pagi tadi, kau tak ada jumpa dia. Aku bangun tidur, dia dah pergi kolej dah. Aku terlajak. Ah, itulah kau. Macam mana nak settle? Benda macam ni pun kau ambil mudah. Ah, nanti aku jumpa dia petang ni, aku settle lah. Salina! Kenapa kau lebam ni? Saya jatuh semalam. Awak nak pergi mana ni? Saya nak pergi library. Kelas koda kan? Kenapa? Saya nak cakap dengan awak sikit. Sekarang? Tapi bukan dekat library. Kita cakap dekat sana. Okey. Saya dah buat benda yang paling salah sekali dalam hidup saya. Maksud awak? Maksud saya, saya kahwin dengan Rina. Saya tak sedia pun dengan benda ni semua. Saya patut tolak dengan Papa waktu itu. Kamal, saya rasa awak tak patut nak ceritakan semua ni kat saya. Saya orang luar. Ini hal rumah tangga awak. Okey, saya tahu. Saya minta maaf, tapi saya perlukan pandangan awak. Pandangan seorang perempuan macam awak, kita dah lama kenal, Zalina. Saya nak pendapat awak. Saya tak tahu apa yang saya buat ni betul ke tidak. Saya tak boleh nak komen pasal hal ni lah, Kamal. Entah. Saya pun tak tahu. Saya selesa sangat bila awak ada dengan saya. Kadang tu terlintas kat pelotak saya, kenapa saya tak buka hati saya untuk dengan awak. Tak tahu, mungkin saya hormat sangat kat awak. Ataupun saya takut awak kecewa dengan perangai saya macam ni. Maaf, Kamal. Saya tak nak libatkan diri saya dalam hal ni. Thank you very much, my friend, sebab
you should datang jumpa dengan I. Walaupun it's a short notice. MB, that's no problem. This is all about our kids, yeah? Serious ni? Yelah, serious lah. Jadi, sekarang ni you dah ada idea dah. Macam mana nak selamatkan anak kita. I thought you yang dah ada idea. You panggil I kat sini. Tak boleh macam tu. My pesan, sekarang ni kita kena fikir sama-sama. Macam ni nak selamatkan anak kita. So, you tak ada idea ke? Apa kata you bagi idea sikit? Sekarang ni I nak dengar you punya idea dulu. Blank ni, Andy. Yelah, my pesan. I pun sama juga. Tapi you tahu tak? Kalau bisnes berjuta-juta, I memang no problem tau. Macam ni je. Tapi sekarang ni yang memeningkan kepala I, pasal Kamal dengan Rina ni. I sendiri tak berani nak buat keputusan. I pun buntu lah sekarang. Andy. I ni dah macam kena hempuk di tsunami tau. Hai, jauh sebenarnya. Hai, Daniel. Tak adalah. Saja nak release tension sikit. Sorry, I ganggu you ke? No. Taklah. Banyak emo pun. You sure you okay? Yeah, I'm okay. Nah, kalau you perlukan bantuan ke apa-apa ke, just let me know lah. Lagipun kita kan rider satu bahasa. Banyaklah you punya rider satu bahasa. Right pun baru nak pick up. By the way, Daniel. Pasal hal Desaru tu, aku betul nak minta maaf kan. Desaru. Ada apa kat Desaru lah? Macam tak ada apa-apa ya. Daniel, janganlah buat-buat blur. Aku betul nak minta maaf ni. Come on, Rina. I tak simpan dalam hati pun pasal tu. Kita kawan kan? Nobody's perfect. Dan kawan kena bantu each other, tak kisahlah masa susah ke, masa senang ke. Itu baru true friend. Amboi, Mama. Cantik-cantik ni nak ke mana pula ni, Ma? Bang, semalam kan Mama langsung tak boleh tidur. Masih fikir pasal Kamal aje. Ini Mama nak pergi jumpa dia kejap. Dah, tak payah nak risau pasal Kamal, Ma. Mama tak payah pergi sana. Kamal okeylah, Ma. Ma, senang dia Pak cakap, eh. Ini masalah masa depan anak kita. Papa fahamlah, Mama. Papa sendiri pun ada perasaan bersalah pada Kamal. Tapi kita mana nak tahu yang hidup jadi macam ni, Ma? Pak, sekarang ni, Papa cakap apa yang Mama cakap balik tadi, tahu tak? Sekarang ni, Mama nak settlekan masalah anak kita. Bukan nak cakap masalah dia. Nak settle masalah dia, tahu tak? Ya, Mama. Papa faham. Papa pun tengah cari jalan penyelesaian. Bagaimana nak selesaikan masalah Kamal? Masalah terbaik. Tapi Papa tak jumpa lagi jalan penyelesaian ni, Ma. Mama boleh tak tolong Papa? Bagi Papa masa dan ruang untuk Papa berfikir dari semua sudut. Dah. Masa nak kahwinkan anak dulu, tak nak fikir panjang. Terus setuju je. Sekarang bila anak dah ada masalah, Papa langsung tak ambil berat. Pa? Nak kunci kereta? Thank you. Bye-bye. Okay. Kau membunuh aku, kau membunuh aku, kau membunuh aku.
Sekarang dengarkan setiap satu perkataan yang ingin aku ucapkan. Pasti ini yang kau mahukan, jadi ku cuba sampaikan. Oh, berat sudah hati ini menjaga sampai tak cakap kenapa? Eh, orang dah lama sampai. Dia tu yang termenung sampai ke mana tak? Stres ni, kusut tu lah otak ni. Kenapa ni? Ha? Serina tu? I ingat kahwin dengan Gegel tu dapat hilangkan masalah. Rupa-rupa lagi beban yang datang. Aduh, itulah. Dulu excited sangat dengan your besan. Now, backfire lah. Eh, backfire pula. Ucu, Ucu betul siapa Acin. Ucu kan Wacin. Oh, sekarang pun nak cakap macam tu. Dulu suruh I diam, sekarang nak diam lah. Yalah, yalah, yalah. Ucu dah buat mistake. Big mistake? Big mistake. Tapi, Ucu tengok Rina dengan Kamal tu okey apa? Serasi. Dia jadi masalah. Bagi I, Kamal tu memang sesuai dengan Rina. Handsome. I like Kamal tu. Taulah, Ucu tu tua. Alah, Ucu muda. Acik muda bagi I. Tapi, maksud I nampak Kamal tu memang sayang Rina. Cuma problem dia sekarang, ego dengan maturity. Jadi biasalah orang muda. Ego eh? Ha. Kita? Kita tak ego. Kita sweet. Hai, Salina. Lama tunggu. Rindu saya ke? I call you nak jumpa. Sebab ada benda yang I nak minta tolong you sikit. Ah, terharunya. Apa yang boleh saya bantu Cik Salina ni? Serius sikit boleh tak? Eh, come on lah. Jangan nak tegang-tegang macam ni. Ini Daniel lah. Daniel akan tolong wanita cantik macam you ni dalam kesusahan. Apa dia? Tolong jangan dekat dengan Rina lagi. Apa you cakap? You ulang sekali lagi? Boleh tak? Kalau you jangan jadi orang ketiga dalam hidup Kamal dengan Rina. Eh, whoa. Jangan. You ni sihat ke tak? You sepatutnya orang paling happy sekali kalau dia ada masalah kan? You juga tergila-gila kat kamar di Sam 1 kan? You sepatutnya support I. Sepatutnya happy dengan keputusan I ni. Jangan tipu diri sendiri lah.
You sebenarnya orang paling happy kalau dia orang pisah kan? You faham ke tak? Call dulu. Apa lama sampai dah? Lama juga. Saja nak surprise Kamal. Ni, anak mu apa khabar? Sihat? Sihat. Mak jom sok dulu. Eh, tak apalah sini je. Lagipun mama tak lama ni. Rina mana? Kenapa dia tak balik sekali dengan Kamal? Oh, Rina dia ada kelab petang ah. Dia kata dia balik sendiri. Tak payahlah nak cover dengan mama Kamal. Mama tahu korang berdua ni dingin kan? Sebab itulah Mama datang. Kamal, Mama nak beritahu yang Kamal ada Mama. Mama sokong apa yang Kamal buat. Mama tahu hero Mama ni boleh. Thanks, Ma. Kamal rasa bertuah sangat dapat Mama. Sekarang ni bawa Kamal faham apa maksud hidup dan tanggungjawab. Faham kan? Okey, sekarang Mama nak balik. So take care. Apa-apa, call. Okay. Take care tau. Okay. Bye. Bye. Kawan ni ingatkan lepas mak kau bagi semangat dekat kau, kan? Lepas tu, kawan ingatkan kau bersemangat tu berjumpa dengan Rina dan bercakap dengan dia. Ini kau ajak kita orang main downhill. Apalah. Ini namanya. Riliskan dulu toksik-toksik busuk dalam badan aku ni. Keluarkan. Aku keluarkan. Lepas ni, malam ni juga, aku face to face dengan Rina. Baru aku ada rasa nak berfeeling-feeling dengan dia. Best. Ya, iyalah. Aku dengar daripada teori kau ni memang cun lah. Tapi aku takut bila praktikal nanti, jangan ke laut sudah. Dia ni cakap selamba je. Aku beberapa kali nak cakap dengan korang, ini Kamal lah. Dah jadi suami dah pun. Okay. Aku make sure selepas ini, aku akan berbincang dan berjumpa dengan Rina dengan penuh dewasa dan matang. Macam ni lah Kamal. Kawan dengan Haris harap lepas kau berjumpa dengan Rina nanti, kau bagi semangat dekat dia, kau bagi ayat cair dekat dia, pujuk dia balik. Yang penting, Mal, kau kena minta maaf dan mengaku kesalahan kau. Itu je. Itu yang aku nak dengar. Kau nak kenapa kau ni? Jalan yang terbaik. Yu. Please, kita boleh bincang dulu. Kenapa buat putusan macam ni? Sorry, Mal. For now, I memang tak nak discuss apa-apa. I rasa better kita split. What? Split?
Kita bercerai? No. I takkan lafazkan dan I tak nak lafazkan. I sayangkan you. Ada yang cakap kita divorce. I cakap kita split kan? Kita berpisah untuk bagi masa ruang berfikir. I rasa ni je jalan yang terbaik. I tak sukakan situasi ni. Kita married tapi benci. Sini balik, Daddy. Pindah sini? Di kamar? Tak. Wah, ni. Something wrong ni. You ada problem ke? Sebenarnya, Rina dan Kamal decide to split for a while. Nak bagi cooling off period. You mean divorce? Belum. Split je. Rina perlukan masa lah, Daddy, untuk fikir semua ni. Rina sendiri pun dah confused dengan life Rina. You girl, I'm so sorry. Daddy tak dapat benarkan you girl tinggal kat sini. What? Rina salah dengar ke apa ni? You girl, Daddy tak nak dilihat sebagai bersuahat. Dengan membenarkan you girl tinggal kat sini seperti menyokong keputusan you girl. Daddy tak nak je tu. Okay. Rina faham. Daddy sengaja tak nak ada Rina dalam hidup Daddy semenjak dia ada perempuan ni kan? Tak kena mengena dengan Mami. You masih lagi isteri Kamal. Pergi balik. Bincang elok-elok. Selesaikan masalah ni. You keluar tanpa kebenaran suami, boleh dianggap sebagai jusus. Daddy boleh cakap apa yang Daddy nak cakap. Daddy tak faham apa yang Rina lalui. Tak apa. Rina boleh settlekan hari Rina sendiri. Rina tak perlu Daddy bagi tahu Rina apa yang Rina patut dan tak patut buat dengan life Rina. Terbuku di hati.
yang marvelous. Semua jealous, sayang jangan nervous. Oops, akulah optimus, memang dah obvious. Hanya untuk aku, kau kering universe. Sisa-sisa banyakkan agenda, dijadikan kamu sana muda. Sepanjang sungai nilai yang kena semangat, kita bertubah dalam gelora. Oh, hilangkan roba, kita menua kuku bersama. Tentu fantastik, kita bagaikan magnet. Menekan bertubah kepada keblek-keblek. Akan ku cuman cintamu dengan nyata elok. Bukan aku jenis yang suka membelo-belo. Tiada rahsia untuk disorong. Baik-baik segala elok.